Assalamualaikum guys. Di sini saya akan mencoba jalan tol yang baru dibuka percobaan, yaitu tol Cisalak Cimanggis. Setelah saya putar balik, kemudian saya mencoba untuk memasuki area tol. Proyeknya belum selesai sampai Cibitung, sehingga baru dibuka tahap Cimanggis. Nah, ini guys, jalannya seperti ini. Ini di sampingnya Ciputra. Mall Ciputra. Jadi pintu masuknya dari Cibubur itu tepatnya di dekat Mall Ciputra. Ini guys. Tol Ciputra. Sana ke depan. Perkiraan dari Mall Ciputra itu sangat dekat sekali pintu masuknya. Nah, ini. Nah, ini guys, masih tahap pembangunan. Ada plangnya. Kita akan mencoba masuk tol baru. Yes. Ayo Bu, silakan Bu. Aduh. Ternyata SPBU, kita akan masuk. Nah, ini dia tol barunya guys, kita putar begini set. Nah, ini masih gratis guys, per tanggal hari ini tanggal 12 maaf tanggal 14 dan 11 2020. Wis, ini nih. Ini mantap. Ini pintu tolnya Jati Karya nih. Masih gratis. Wis, keren. Tetap kita harus ngetap, tapi kartu, tapi masih gratis. Lancar Jaya. Lancar guys. Lancar Jaya. Ini saya mau menuju ke arah Cibubur. Ke arah Cibinong. Mau menuju ke Pasar Anggada untuk belanja kain guys. Menempuh
jurusan Depok. Dan kita akan mengambil arah Ciawi Bogor, Ciawi Bogor. Kita ngambil kanan. Sama Ciawi 500 dan kita akan ngambil belok kiri. Kalau lurus ke Depok Kukusan, jadi sangat dekat sekali ini jaraknya. Langsung keluar Cibubur. Ya, dekat. Nah, kita akan keluar ke Cawang ke kanan, Bogor ke kiri. Nah, ini dekat ternyata. Sudah masuk lagi ke tol Jagorawi nih. Nah, kita udah masuk tol Jagorawi. Nah, ini jadi nyambung dengan tol Jagorawi arah Bogor. Nah, saya kira itu guys, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke.